Hari ini Perbuga meliput suasana dapur hajatan pernikahan Sunda ya, pernikahan Neng Indri. Nah ini suasana dapur hajatan pernikahannya. Sebentar lagi mau ada acara siraman. Oh, di sini mah unik ya, pisang juga digantung-gantung tuh. Oh, bapak-bapaknya juga lagi pada sibuk apa bikin sapu. Suasana sibuk dapur hajatan pernikahan adat Sunda di Kampung Kandang RW 15 ya, desa aduh iya satu naha da, emang nuju marah rasak penginten ya. Tuh kita oh iya saya bu ini teh saya bu teh masih ibu ini ibunya pengantin bukan ahli itu di dalam. Oh ahli masak jadi pimpinan Canoli. Ya. Oh, sarang ibu saha namina? Ibu atuh di teh. Ibu. Bukan. Nah, ini lagi. Eta nuju goreng naon bikin goreng. Goreng kacang. Kacangnya kanggo bumbu-bumbu kayak gitu nya. Bumbu sate. Ini di sim Kampung Simpen Kidul. Desa Simpen Kidul. Desa Simpen Kidul. RW 15 ya. Ini mah lagi bagian apa mengiris daging. Bapak-bapaknya kompak di sini mah tuh. Om, Bu. Om, nyerel aja nut. Untung teu kebakar ge. Iya. Daging sapi dong, Bay. Sapi. Sapinya. Sapi. Berarti mencita kamu sabaraha ieu tadi? Kamari. Berarti kamari. Oh, telat atau abis dia nanya? Ya, mending ngopi heula, Hayang ni Allah kapeh heula bakah ibu-ibu nak. Ngagonjak ibu-ibu. Nah, ini pernikahan Neng Wulan. Halo, halo guys. Halo. Ini juga lagi apa? Bagian goreng kentang. Jalit-alit ya mah. Eta mah Pak Ian eta. Nah. Mustofa, ini Mustofa sobat Perbuga ya. Nah, ini tungkunya juga unik tuh. Iya. Dari kenteng. Kenteng, bukan kentang, kenteng. Ngegoreng kenteng, kentang di atas kenteng. Goreng kenapa? Goreng kentang di atas kenteng. Kenteng tuh, alhamdulillah. Nah, ini juga salah satu makanan tradisi khas Sunda ini. Ulen atau uli ya. Uli ketan hitam. Inilah suasana dapur hajatan pernikahan Sunda di Kampung Kandang ya. Nah, inilah kesibukan dapur hajatan pernikahan Sunda ya tuh. Lagi menghiris. Bagian-bagian sini Bu ya. Berapa orang Bu ini yang hadir? Banyak Bu. Banyak. Di dalam tuh ada. Di dalam. Di dalam tuh di dapur itu ada satu lagi. Ini juga lagi menumbuk apa? Menumbuk kacang. Kacang. Menumbuk kacang. Bumbu sate. Ya, alhamdulillah. Bumbu sate. Dua ya. Nah, itu namanya itu lulumpang ya. Iya, lulumpang. Kalau di Sunda itu namanya ini lulumpang. Lulumpang. Yang dipegang mah itu teh halu. Halu kalo ya. Sunda halu ya. Halu dan lulumpang. Halu dan lulumpang. Jadi tidak semua pakai blender ya. Tidak, ada yang ditumbuk alami. Alami. Biar apa Bu? Biar wangi, Bu. Iya, biar enak. Biar sedap wangi ya. Jadi ada beberapa bagian yang tidak pakai mesin. Lanjut lagi. Konser teh lanjut. Lanjut konser. Lanjut, kirain mah enggak ada yang begini pakai kalau review dulu Bu buat besok Bu. Review dulu apa aja yang akan dihidangkan Bu? Yang dihidangkan? Ah, besok. Sate. Sate ya. Daging ayam. Daging ayam, masyaallah. Masya Allah banyak ya. Sambal goreng kentang. Allah banyak. Kira-kira itu ada berapa tusuk sate na Bu? 3.000 tusuk. 3.000 tusuk. Lagi bikin 3.000 sama yang di bawah. Sama yang di bawah 3.000 tusuk ya.
Berarti undangannya juga banyaknya, banyak ya, Bu? Banyak, 600. Itu yang serahan 200. 200 orang ada. Ya, 200. Apalagi yang ditanya? Pengantin cowoknya dari mana? Dari Jawa. Oh, dari Jawa. Berarti udah ada di sini? Enggak, apa? Apa di dadak? Udah di jalan sekarang. Oh, Bandung. Jadi sekarang itu pengantin udah mulai berjalan ke sini. Ya, dari Bandung. Dari Bandung. Oh, berangkatnya dari Bandung. Ya, makan peuyeum. Nah, peuyeum. Nah, payem dulu, Bu. Makan dulu, Bu. Review dulu, Bu. Nah, ini makan peuyeum tuh. Makan review dulu, Bu. Rasanya gimana, Bu? Enak. Enak. Bentar, bentar, Rido. Nah, Ibu juga mau di review katanya. Makan peuyeum. Mari dimakan atuh. Mari dimakan. Mari dimakan. Mantap, kita. Mantap. Lihatin aja, lihatin cerita Bang, lihatin lo. Ini Ibu lagi makan daging ayam. Ya. Digigit daging ayam. Iya teh, iya tim catering atau wargi hungku itu? Kan saudara-saudara, saudara ini mah. Pengen? Oh, jangan dulu deh. Harus. Pengen pas lagi lebaknya arah ya teh, saya iya kene iya teh. Iya, tim riwa iya. Tim riwa. Oh, tim riwa. Tim riwa. Tim riwa. Alah, si ibu meni diresapi atau pegangnya tanah kek. Muncap di lipun. Alah. Jepang halu. Nanti viral lagi. Iya, ada bakalan viral ini mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh, Mandut enggak sub TV. Mandut, Mandut. Halo, Mandut ya, sekarang mah. Mandut lagi, kata. Viral lagi, sudah masuk. Keseruan. Mm-hmm. Ini ya. Hari Neng Wulan masih dangdos. Bukan Neng Wulan. Siapa tuh? Indri. Indri. Nah, oh, Neng Indri. Ya. Raina. Oh, berarti ini mah Neng Indri yang menikah tuh ya. Jadi sekarang tuh mau lanjut acara siraman ya. Iya. Kalau yang kemarin nikah sama Sri. Sri ya, kenal sama si Neng Sri mah. Kapan itu mamanya? Iya, mamanya. Kalau kemarin mah santai, nah sekarang mah sibuk bagian-bagian. Nah, ini di dapur. Di dapur ya. Jadi gantiannya, Bu ya. Kalau dulu mah si ibu ini menikahkan bagian yang santai, si ibu ini yang bantuin. Sekarang terbalik. Jadi numpuk kacang. Kemarin aja jadi raja, sekarang jadi karyawan. Jadi canoli. Jadi karyawan. Jadi iya sekarang mah pegawai. Jadi raja. Dunia itu berputar. Dunia berputar. 10 tahun kemudian nanti. Jeroan teh. Jeroan. Jeroan sapi. Satu lagi di sini dapurnya tuh. Di bawah pohon rambutan ya, Bah ya. Ini bawah pohon rambutan. Rambutan. Lagi bagian apa ini? Menggodok. Daging. Masya Allah, banyak banget ya. Itu, guys. Semoga lancar sampai besok acaranya, Kak ya. Acaranya besok. Sekarang bikin satenya. Teh lama. Anu nyen sate ka syuting ta ya namun nyen satena ka syuting. Heeh, kemarin ka syuting anu ka syuting. Ayeuna mah itu kenal. Isuk ayeuna lalaki itu berubah warnanya. Iya. Sambil menunggu istirahat, ngopi-ngopi dulu.
Nah ini ya piring peuyeum bae. Piring peuyeum. Nah ini rahasia sate pakai daun pepaya itu. Biar apa? Biar empuk ya Kang ya? Iya. Nah ini apa? 5.000 tusuk sate katanya. Bagian rutuyan dina acara pernikahan nyaita dina upacara adat ngaras siraman. Anu mana dina danget ayuna baris dilaksanakeun ngaras siraman neng Indriani Rahmawati putri kekasih Ibu Nur Hayati kali Bapak Yoni Supriyatna. Salawat miwa salam moga tetap dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargana, sahabatna, tabi'i-tabi'i tutugikeun ka urang sadayana. Bapak Ibu hadirin hormat dan silkurin, semangga atau urang dikawitan wae sada acan prosesi ngecakin aisan, mangga dilajeng kana ngarasila. Bapak Ibu sadayana, parantos uninga pangintennya, nu disebat ngaras. Ngaras teh ieu marupikeun runtuyan acara pernikahan sate acan prosesi akad nikah khusus garis anaki yang tinggi, masya Allah. Kadeh mama, kanya ah mama, tidak dengar ayahnya mama saran apa badminton kan kanya ah. Mama badminton kan kadeh nak hidup. Apa badminton kan kanya ah nak hidup. Ngayakan garas itu tetandaning mama apa teh? Ya ah nak hidup tetandaning tersenyum. Namun tanya Ahmad mau dikir-kir hidup teh. Tandanya anak tak seperti kir indung jeng bapak teh. Ngabelaan naon-naon ngabelaan hidup teh gelis anaki. Neng Indri gelis anaki. Ngaras teh ngabogaan tujuan. Nyaita hidup badai nyungken kariduan. Tino jantan ibu sarang ramah hidup. Pas natrat katerangana ridullah ridho walidin, suhtullah bisuhtu walidin. Ridho Allah nyarengan namanya ridho nujantan ibu rama. Sahur pari bahasa Sundama, indung tunggul rahayu bapak tangkal derajat. Indung bapak teh sumber kemuliaan hidup, sumber keselamatan hidup. Tak ayana naona nu jadi anak, panangan ibu rama hidup. Anu tiap waktu setumampra ke Allah, manuntang kana maha kawasa dina tiap sholatna dina tiap tahajudna ngadoa-doakeun pala putrana istajib doa doa ibu ramah hidup diijabah ku Allah ya doana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bugi ka mamah juuh cimata ngadoakeun pala putrana sangkan pala putrana kinulur karahayuan arageun milikna. Gelis anakin, salapan bulan hidup di kekandung ku mama. Mama ripuh gelis, agar pertolongan hisa jatuh di jadi indung. Susah payah di jadi indung gelis. Lelah susah di jadi indung waktu harita. Salapan bulan ku beragalan banyak mama disengharapkan. Karena dua pilihannya eta maut cenghiru. Cemeratna menjadi indung, masya Allah. Dengan harita gelis. Ya apa? Bapak teh rama hidup anak kelintang dede asih naga hidup. Cinta pertama anak perempuan itu adalah seorang ayah. Ya ah duduk nak menjadi bapak kamu jadi anak. Kau nak ke anak awewe. Lamun anak awewe nak arek dipasrahkan ke hiji insan. Sok Inggris berarti kanya ah. Sok Inggris kanya ah bapak itu sikap bapak. Kamu jadi calon di hidup gadis. Sok Inggris hidup berarti kadede. Tapi dengan ayana bapak ridho. Ikhlas anaknya.
Sada acan diucapkan cobi aina lepaskan panangan apa mayan kanama sok cepang dua panangan nanti dapat solekan kosongkan pada hidup anak mang cokna jadi indung gadis ya mama anak ya mama anak ngesrotoh ke kandung hidup salilah salah pantulan bilana sepulang kalenggang heri dua bulan ku mampan tiga bulan ku mamam empat bulan mangrupa hidup di narahim anjena empat bulan datang dung hidup teripuh alaman nyeram ku hidup te tuang tu merasa sarang tutup rakyus tapi mamah itu ayah hidup di narahim anjena lancina selapan bulan hidupku berat alam dunia masya Allah mamah bisa harapkan karena dua pilihan ya etah maut jenghero cuma rita menjadi induk ajarit panatang langit ngaciak panatang jaga pegat sebagian urat-urat tina jasad menjadi induk ku berat alam dunia dipakaiakan ku apa bari dijanjarikan kudu jadi bapak juh jasaja waktu hari tak baca hidup terakhir selamat ditakbiran tilu kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dikuratkan tilu takdir hidup maut hidup hirup hidup jeng jodoh hidup gadis indri gadis anakin ayah hidup kesepi karena jodoh nah nah, udah pasti pastikan ku hidup ke mama. Angin kesolehan hidup. Cobi itu depan mantena iya mama. Iya mama anu pernah kesentak ku hidup. Iya mama anu pernah dikecewakan ku hidup. Canak panangana gelis. Cium panangana ku hidup. Juuh kecipatan hidup gelis. Mama usapan mastaka tuan putra tanda ridwan. Mama, apa teh Indri ma? Rumah seeduh sakka mama, rumah seeduh sakka. Ragis, mama ridho, tadi pentah gekis dihampura. Burung palung baru gelo, nu jadi anak tetap, nu jadi kolok asak kampura. Beragalah sangat gendaras, gera bersih gendir hidup dengan kedosa, nu jadi hidup apa. Mama ridho, gelis. Rangkul hidup kita peluk mama sayang mama kekenang ini jauh kecil sejak mama kepukur mama jauh cuma tak terjengkel kudu jadi anak pernah di badan ku indri pernah dicarikan tak ayah nama mama jauh cisocak kariduan insya Allah gadis kariduan mama jaringan kahit sabalah dari rangkul ibu hidup keris beringat harewas karena campiona harewas dedek ihmas itu pengampura kami jadi induk keris alhamdulillah bacok keris cekap anakku dicium tak arni mayun kabampak keris iya apa cepang tangan anak dalam hidup apa mayun ketua apa mah pada anak rada kesan kali sebab batan melari rezeki terhidup berang penting menjadi bapak terkendat melari rezeki terhidup kepanasan kehujanan keayah kecapek menjadi bapak bisa hidup kurang kak urus ku bapak gak bapak gak bapak melari rezeki gelis tapi bapak sok cumerit di mana-mana cerik melihat namun ninggal hidup terdamang anakku nepi kagrentes manahna ya Allah ka abdikan panyawata anak abdi alewat disitu kuat pandangan anak nepi kakituk menjadi bapak apa orang kenali sanhela sanemeh ngejagin hidup gelis mangga bapak cuma rios kanu jantan putra Terima kasih.
Rang Giris, jangan pada apa tu bisa kembar, tu bisa kembar cinta yang tak menjadi bapa. Sakit tidak asyikkan itu. Rang Giris tidak jadi bapa kegabu hidup. Baru cuma rita aja nak minta pengampunan Giris. Apa atur nafas? Kadang dia tanya apa kata tu. Melihat Abdi Enci apa? Tinggalkan Abdi Enci. Abi boleh hilang jasa apa? Punya agak apa mereka mama? Tas gelis lepaskan adati. Dicium tak arnaku apa? Sekali lipat. Alhamdulillah. Enggak ngadek gelis, ayah nak badai di ecahin. Mama ngadek apa? Parantos ridho yang kada ilas nak menjadi kolot copar kewajiban nikahkan putri kadidih. Nah, mangga, alhamdulillah. Kedaling ati, kedaling lisan, nu jantan ibu Rama, daget ayah nak. Mama kali apa parantos ridho badai ngalungsurkan putri kadidih mama sarang apa? Ayana dina prosesi ngecakin Aisan. Gelis anakin ngecakin Aisan ngandung silip siloka. Yang tanggal waler no jantan ibu Rama. Dikawit dinten enjing baris dipasrakin kehiji insan no baris jantan cara kehidup. Segredo gelis. Lain babah jen apa tenyaa. Ayana hidup baris diecakin. Mama, asalnya kena Imri di Aais ku etas sinjang. Asalnya kena Imri di Ayun Amping ku etas sinjang. Di udak-udakku mama, ayana Imri baris ditikakin. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara ngaras ramaning Imri yani Rahmawati. Putri kadedeng Ibu Nuryati kali Bapak Yoni sejak dikawitan. Kidung anu jantem pangjurung menjadi indung raja pangjajat doa menjadi bapak. Aisyah menjadi induk.
Doa ia menangkap kata bukas yang saya di dalam hudang menjadi mama. Hampurat gadis mama jangan apa. Bisa tiba beti hidup di kandung demi kedewasa ayana. Mereka hanya mencari seorang. Nah, kira borok memiliki hidup gadis. Kira borok kebagian hidup. Hidup sejari istri anu soleh. Singkat yang milih, dipikanya anu cari kehidup. Mama, dicapin tuan putra. Pasti karena disarankan perlu jadi induk dan bapak. Ayana Parman ya palita di tengah sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rai gelis. Rai anak kibrau kiramia. Rangkuli mamah gelis. Gagap yang jadi induk cacapkan kasonok hidup. Tiwakin enjing hidup tegis malang rondeli. Kami jadi induk dan bapak. Tiwakin tetan enjing hidup tegis malang. Kami jadi induk bapak. Angin bakti diri anu sayang di kami jadi induk jen bapak. Mamahnya akan hidup gadis berang. Berang sing tawakal anaknya. Gadis mamah sing rido. Lepas ketuan putra mengaka apa gadis. Apa Widian Indri lumsur tina pangkonan apa. Widian Indri sejak ngampah rumah tangga. Api jaring apa ketampi ku Indri. Selaras nama Indri terburak lepas dina pangkonan apa. Tapi takdir Allah Indri kena rumah tangga. Apa sing ribu brothers tawas anaknya lungsur. Bismillah gelis omat sing rido ikhlasna seperti malam di warnana bodas si bong si loka hidup sing kina ati waning bersih betapa ngepura kami jadi indung bapak cepat mama gelis tetap dua pamata insan awiya Allah payunan hidup Indri ya mama sarang apa 20 tahun langkung hidup pernah nyodikan kedua jadi indung pernah ngejahatkan mana menjadi bapak. Omat gelis kuih hidup kudu beta pangampura. Bisi ayah dosa perdosaan hidup anu candi hampura kudu jadi induk jen bapak. Rumah satu hidup pernah sentak semur kudu jadi induk. Tinggal apa? Apa sok bapak kahan hidup ini? Keras sholat. Indri gerak ngawas kadang hidup ngelawan. Rumah sakit hidup anaknya. So ayana hidup soleh dedeh anaknya. Cuma rios kabamah ke apa minta pangampura. Penta ridona, penta jadoa. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, habli minas solihin. Rabbi, habli
Ya Allah ya Rabbi, titip putri Adina Abdi, senjatan berangkali anu soleh, soleh kan ibu ramah, soleh kan jantan carunya. Abah, amin ya Allah ya Bapak Amin. Bicara ku mama, tapi kiri kanan kecil, bicara nangis. Mama, alhamdulillah. Ayo tak apa, terus. Ayo tak apa, basuh sepapa sampai. Lahun kan apa ku hidup anak. Candak balaunan, bayangkan ku hidup gelis. Eta sampean apa anu tiap waktu ngalengkangkeun bela diri cikin kita. Kapanasan, kahujanan nu jadi bapa tekendak gelis. Tapi ridho nu jadi bapa keur pala putrana. Sok ayeuna pulangkeun ka asih dan gelis. Bebasuh sampean apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ampun Indri Putu, sedosa ka apa sedesa. Walian Indri Inci, tiket Indri Inci. Basahan ku kaya itu, omat anaknya, sinya akan jadi ibu cerbap. Maka ku masih dilaku hidup, didamak-damak, ditatap, diusap, sepertu hidup ku mencantik ibu lah. Lansur kintis. Alhamdulillah, nanggok wawangnya. Sapa wawang yang gelis, simbol silau kanak titik apakah hidup. Hidup singgian hitam, rumah tangga kulawan ke hidup. Sengitan ku ahlak kanu saya, sengitan ku tawatu hormat kanu jadi kuat gelis. Hidup asoleh anaknya, mangga lusurkan sujud kanu jadi bapak. Cium, pean apa tanda bakti hidup apa kesan. Ayo nabi sahaja abdi sejak rumah tangga. Alhamdulillah resik rangkul di mama apa sekali elang. Berapa apa gadis peluk apa baca gadis. Berapa mama apa ku hidup cacap kita selalu hidup gadis. Berapa tinggu jadi bapak nyakit kami di hidup tapi tak jadi hidup. Sok rangkul ku jadi bapa, cecap kem keseluruh hidup. Anu jadi induk gelis, maka kapapa anak kita wasa tinggal papa cukup cusoca. Tapi baca papa ayah dah hidup keseluruh rumah tangga gelis. Kral anak ini, adek kadia gelis raina berisili pikir pikirnya. Naik papa yuk payun jom menjadi adil. Seorang titip dan kaya hidup muslim sepengang gelis. Nah ini adik hidup kepang anak-anak. Mama usapan bahu Indri, Papa usapan bahu Indri. Kali cepang anak-anak. Anak cinta tesa sarungan 24 tahun. Bakti kami jadi hidup bapak. Hampura teteh bisi pernah nyarekan hidup, bisi pernah nyindruk hidup tetehnya apa. Aina teteh rek rumah tangga titik mama ceng apa. Sing soe, sing gak angka mama ke apa. Teteh di bawah kuku abdi sing baca. Insya Allah di istana papa kata, mangga rangkul ku hidup. Sangat rangkul ku mama ceng apa. Kayaknya akan ada.
ku baroka diserungan ku ausan salawat. Alhamdulillah, kita akan berhasil.
ngoten enjin baik saja kami. Perantos aja lama masyarakat Pak yang mau ke sediaan. Alhamdulillah sembarapa sok cepil hidup diwasu. Ah cepil hidup kasih ulah sana muda muda di rumah tangga Pak. Dan lupa cari usaha cara hidup. Ulah ngoten kami sana sok kudus. Alhamdulillah baik sih. Kalau ada di sediaan mata mama. Ada nama yang kita akan sediaan di paling ini. Bagi closing salah sekedap sekedap jangan dipotong tak sedia ni. Luar biasa make upnya teteh mama. Tidak luntur ya. Tidak luntur ku semua laas ku zaman. Perantos di air mataan, perantos nangis, perantos di kucuran cai masih on. Nyerong nyerong nih, mama nyerong. Bapa nyerong. Kamu barunya? Oke. Tadi itu hanya rongga. Iya. Bapak nyarung sekali kok badannya. Nah, gitu. Itu nya. Iya. Iya, hijitnya. Iya. Alhamdulillah hadirin Bapak Ibu sedulur. Perantos rengse upacara adat ngarah siraman neng Indriani Rahmawati. Putri Kadidel Ibu Nurhayati kali Bapak Yoni Supriyati. Syukuri ngaturkan nuhun kasarina vendor terbaik mulai dari dekorasi tata rias pengantin di Andri Salon Wedding Organizer. Oke Tehila Tiranisan Nada Entertain Audio Sound System Tim Siraman Yanti MC. Oke Tehila di YouTuber terbaik channel yaitu dari Perbuka Channel. Fotografer Widi Studio. Oke syukuri atas nami pangjajab acara Yanti MC ngaturkan nuhun karena perhatusan nana hapunten anu seageng-agengna mobilnya catur anu teka ukur ayah basa anu teka riksa ayah anu tisapa godos karena manah bapak ibu sadiana mungkin hapuntena cak dugi kadia barokallahu laka wa baroka anaika wa jawa abayinaku mampi khoyir wa bilai taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiro iya, neng kadia neng bisa reksak malati neng. Tak cani foto, cani foto dia itu. Iya, kita sudah ngapet tot. Iya, 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 iya. Aduh, bos bu. Tahan. Kanan pelah. Sia. Kadia mayun. Tahan. Hiji. Yo, siap. Hiji dua tiga. Keprok. Hayang dipongkot ku apa? Hajar nang kesadayana. Mantap tu, ini keluarga besar dari Neng Sri. Ibu mana nama?